Ayah selalu pesan kepada sesiapa pun yang ziarah dia sebelum ini supaya jangan tinggalkan Al-Quran, jadikan kalam Allah itu sebagai pegangan hidup. Begitu kata Firdaus Abdul Hamid, 41 tahun. Anak kedua Allahyarham Tuan Guru Sheikh Abdul Hamid Ismail atau Pak Sumit, 96 tahun itu berkata, Allahyarham tidak pernah putus menerima kunjungan orang ramai semasa hayatnya, termasuklah pemimpin negara yang datang untuk mendapatkan nasihat. Katanya nasihat yang diberikan adalah seiring dengan amalan yang sentiasa membaca Al-Quran dan berpuasa. Firdaus berkata demikian ketika ditemui di rumahnya di kampung Kuala Pai, Kuala Nerang malam Jumaat. Pak Sumit meninggal dunia kira-kira 6 petang Jumaat di sebuah hospital swasta di Alustar, dipercayai akibat sakit tua. Firdaus berkata, mereka sekeluarga reda dengan pemergian ayahnya selepas kesihatannya semakin merosot sejak 3 minggu lalu. Firdaus berkata, Allahyarham akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Air Hitam, Jerlun, 10 pagi ini. Sementara itu, penyandang ahli Parlimen Padang Terap yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazli Khalid berkata, negara kehilangan seorang ulama yang sentiasa menjadi rujukan ramai orang.